pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Untuk membuat kulitnya, aduk rata 75 gram tepung terigu, 25 gram tepung sagu, dan 1/4 sendok teh garam. Masukkan 1 butir telur kocok lepas, aduk rata. Tambahkan 1/2 sendok makan air hangat dan 1/8 sendok teh pewarna kuning tua sedikit demi sedikit. Uleni sampai licin, diamkan selama 15 menit di suhu ruang. Siapkan gilingan mie, pasang ukuran paling besar, giling adonan sambil ditabur tepung beberapa kali. Setelah licin, kurangi ukuran gilingan. Giling lagi 2-3 kali sampai licin, begitu seterusnya sampai nomor 7. Plong bentuk bulat berdiameter 8 cm, sisihkan. Campur 200 gram paha ayam filet, 150 gram udang cincang kasar, 50 gram kulit ayam, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 2 batang daun bawang, 1/2 sendok makan kecap ikan, 1/2 sendok makan minyak wijen, 1/2 sendok makan minyak ayam bawang, 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan 1/4 sendok teh gula pasir. Uleni sampai tercampur rata, masukkan 100 ml air es. Uleni rata, tambahkan 125 gram tepung sagu lalu aduk rata kembali. Ambil selembar kulit, isi dengan campuran isi lalu lipit-lipit sambil disatukan. Tabur atasnya dengan sedikit wortel parut, semprot dengan air. Kukus di atas api sedang selama 20 menit sampai matang. Untuk sambalnya, rebus 30 gram cabai merah keriting, 50 gram cabai merah besar, dan 3 siung bawang putih hingga harum. Blender cabai merah keriting, cabai merah besar, 1 sendok teh ebi, 3 siung bawang putih dan air sisa rebusan cabai sampai halus. Masukkan 2 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan saus sambal, 2 sendok teh gula, dan 1/2 sendok teh garam. Masak sampai mendidih, kentalkan dengan 1 sendok teh larutan tepung sagu. Masak sampai kental, tambahkan 1 sendok teh cuka. Aduk rata, sajikan somai dengan sausnya.